I don't believe in God, but I'm a hypocrite. Most nights I pray. Nobody. 협박당하고 있어. 네 잘못이 아니야. 왜 이딴 범인 잡으란 말이에요? Who Are You School 2015. Dua saudara kembar yatim piatu terpisah ketika salah satu dari mereka diadopsi. Dan takdir mempertemukan mereka kembali ketika kehidupan mereka tertukar pada saat-saat tergelap dalam hidup mereka. Seorang siswi bernama Go Eun Byul pergi tur sekolah ke Taeyong. Di sana, dia bertemu dengan saudara kembarnya, Lee Eun Bae, untuk pertama kalinya. Lee Eun Bae sedang mengalami kesulitan hidup dan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Lee Eun Bae menggantikan hidup Go Eun Byul setelah dia menghilang dan harus hidup seperti dengan berbohong kepada semua orang. Angry Mom. Ketika putrinya menjadi target perundungan di sekolah menengah, seorang ibu menyamar sebagai siswa di sekolah tersebut untuk melindungi putrinya. Ibu tersebut terpaksa menghadapi masa lalunya yang tidak menyenangkan, karena perjuangan dan ceritanya sendiri dari masa muda kembali terulang. High School Return of Gangster. Seorang gangster parubaya mendapati dirinya tertukar tubuh dengan seorang remaja yang sering dibully. Kini, dengan jiwa seorang gangster tangguh, remaja tersebut mulai melawan struktur kekuasaan di sekolah dan mengubah kehidupan menyedihkannya. Thank you.
Class of Lies. Seorang pengacara yang sangat sukses jatuh dari posisinya karena satu kasus. Dia menjadi guru tetap di sebuah sekolah menengah. Meskipun awalnya masuk ke ruang kelas untuk alasan egois, dia mulai melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi dan mengambil tindakan dengan caranya sendiri. Hierarchy. Para pewaris Chaebol teratas di Korea, perusahaan keluarga, menguasai sekolah bergengsi Joshin High School. Namun tatanan sosial ketat yang mereka terapkan mulai runtuh setelah kedatangan seorang siswa beasiswa tampan yang tidak menghormati tatanan yang telah ada. King of Pigs. Dua teman di masa lalu menjadi korban perundungan serius di sekolah. Salah satu dari mereka tidak bisa mengatasi traumanya dan menjadi pembunuh berantai, berjalan di jalur balas dendam. Yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi trauma dan menjadi detektif polisi. Sekarang, dia menghadapi nasib tragis dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap pembunuh berantai tersebut. Pyramid Game. Serial ini mengikuti siswa pindahan Seong Suji yang terjatuh ke peringkat terbawah dalam hierarki di kelas dan menjadi subjek perundungan serta kekerasan. Dalam upaya untuk mengakhiri Pyramid Game, dengan putus asa Suji mencoba untuk naik puncak hierarki dengan cara apapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Revenge of Others. Chen Mi adalah seorang siswa sekolah menengah berusia 19 tahun. Dia dulu adalah penembak untuk tim sekolah menengah. Suatu hari, saudara kembar Chen Mi meninggal. Dia mengejar kebenaran terkait kematiannya. Dia terlibat dengan Ji Soo-hyeon. Atas nama siswa yang dibuli, Ji Soo-hyeon membalas dendam pada para penyiksa mereka.
Weak Hero Class. Yeon Seon adalah seorang siswa teladan yang menempati peringkat teratas di sekolahnya. Secara fisik, dia tampak seperti anak lemah. Tetapi dengan menggunakan kecerdasannya, alat-alat, dan psikologi, dia melawan kekerasan yang terjadi di dalam dan di luar sekolahnya. True Beauty. Berdasarkan line webtoon dengan nama yang sama oleh Yaongi, cerita ini berpusat pada seorang gadis sekolah menengah yang setelah dibully dan didiskriminasi karena dianggap buruk rupa, menguasai seni tata rias untuk mengubah dirinya menjadi dewi yang cantik.